Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, sudah hampir sepekan beberapa ruas jalan lingkar Jati Gede yang amblas hingga kini masih belum ditangani secara signifikan. Jalan lingkar Jati Gede amblas diduga akibat labilnya kondisi tanah serta tingginya curah hujan. Kondisi jalan lingkar Jati Gede di Desa Mekar Asih, Blok Selawi, Kecamatan Jati Gede, Sumedang, amblas di beberapa bagian ruas jalannya. Berdasarkan pantauan tim liputan Bandung TV, terdapat 10 titik yang amblas. Menurut keterangan warga, amblasnya jalan lingkar Jati Gede sudah terjadi sepekan lalu. Perbaikan jalan yang digulirkan oleh pihak pemerintah di beberapa titik dinilai sangat lambat dan mengganggu arus lalu lintas di kedua arah. Jalan amblas terjadi sekitar seminggu yang lalu. Ya mungkin karena apa? Karena ini kan jalan baru, mungkin si pemadatan tanahnya belum begitu padat, jadi begitu hujan turun jadi amblas gitu. Kira-kira ada berapa titik yang jalan ini? Ya kalau saya selama melewati jalan sampai jalan sini itu ada sampai 10 titik amblas. Pemerintah diharapkan segera memperbaiki jalan yang amblas tersebut karena jalan lingkar Jati Gede merupakan jalan nasional, akses keluar masuknya kendaraan dari Sumedang ke berbagai kota lainnya. Diki Guntara, Bandung TV.